Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun ini kita diberi peluang untuk meraikan hari raya Aidil Adha kan. Jadi daging korban yang kita sembelih kan pada hari 10 kan Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 dan 13 kan. So daging korban tadi itu memang khusus kan, khususnya adalah untuk orang Islam sahaja kan. Kenapa? Sebab apa? Sebab korban itu sendiri bermakna kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk ketaatan. Jadi atas dasar itulah daging korban itu tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Tak boleh, walaupun ada pendapat mengatakan makruh, ada pendapat mengatakan harus. Ulama menyimpulkan bahawa daging korban sama ada korban sunat ataupun korban wajib tidak boleh diberikan kepada non-Muslim. Sebab apa? Sebab korban itu adalah atas dasar ketaatan kita kepada Allah SWT, nak dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya daging korban tu dia boleh disimpan. Bahkan pengendali-pengendali korban ni bagusnya kalau dia bekerjasama dengan kilang tinkan makanan ke apa ke. Jadi daging-daging tadi itu boleh dihantar ke kilang tersebut, boleh ditinkan dalam bentuk makanan yang dah siap. Nanti bila ada, katalah ada bencana alam, banjir ke apa ke dan sebagainya, daging tu sebenarnya boleh diberi makan kepada mereka. Jadi sebenarnya daging tu boleh disimpan. Boleh disimpan, bila-bila nak dimakan pun tak jadi masalah. Tapi waktu korban tadi tu terhad, ada 4 hari saja. Hari ke-13 tu maknanya sebelum asar tu, itulah waktu yang paling akhir. Jadi tak salah pun daging korban tu disimpan. Bahkan kalau daging korban tu dibiarkan begitu saja, bazirkan begitu saja, hukumnya berdosa lah sebab membazir. Walhal sebenarnya ada orang yang memerlukan kan daging tersebut. Dan memang tak wajar lah sepatutnya pengendali korban tu sendiri dia dah ada perancangan. Okey, nak diakhirkan berapa banyak dalam negeri ke, luar negara ke dan sebagainya kan. Nak bagikan kepada fakir miskin berapa ramai, ataupun nak bagikan kepada asnaf ke, nak bagikan kepada ahli karyah ke, nak kena ada perancangan kan. Jadi dia tidak, memang tak boleh lah. Bahkan kalau ni pengalaman saya sendirilah, saya pernah terlibat dengan ibadah korban di Mekah kan. Sebab nak kejar hari tashrik tu memang cepat sangat. Hari last tu pun memang sebelum asar tu nak kena selitel kan. Jadi bila saya tengok ada kambing ada 1,000 ekor, lembu ada 500 ekor, unta ada 300 ekor, masa tu yang berlaku ialah sembelih, sekadar sembelih saja. Akhirnya daging tadi tu terbiar begitu saja dan busuk, membazir. Jadi dalam hal ni kita jatuh berdosa, walaupun memang betul korban tu yang penting menumpahkan darah. Tapi paling tidak daging tadi tu takkanlah kita nak bazirkan begitu saja. Walhal sebenarnya kalau kita rancang elok-elok, kita ketinkan, kita kilangkan, kita agihkan dengan susunan yang terbaik, pasti dia dapat manfaatlah kepada ramai orang. Jadi bagi mereka yang buat korban kan, korban ni ada dua, satu sunat, satu wajib. Sunat ni maknanya dia tak ada niat apa-apa. Okey, aku nak join korban lah tahun ni. Wajib tu macam mana pula? Aku tahun ini aku nak korban, korban aku ni aku nak bagi kepada fakir miskin. Aku tak nak ambil daging satu genggam pun. Jadi pada orang yang berkorban ni sebenarnya pada dasarnya dia boleh mengambil sebahagian daging tadi tu. Kalau itu namanya korban sunat kan, dia boleh masak kan. Bahkan kalau ikutkan peraturan dia pula, 1/3 untuk ahli keluarga, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk fakir miskin kan. Tapi bagi mereka yang nazar kan, nazar korban tahun ni aku nak nazar korban, tahun ni aku wajib korban kan. Jadi lain korban pula aku nak bagikan kepada fakir miskin. Jadi mereka yang bernazar korban tadi tu, maka hukumnya haram kan dia makan daging tersebut. Tapi kalau member yang sana buat korban juga dibagi daging tu, itu tak apalah. Bagaimana dia tak boleh ambil bahagian daripada korban dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia adalah korban wajib ataupun korban nazar. Adapun bagi mereka yang korban sunat saja, boleh ambil sama ada 1/3 ke, satu genggam ke, sebesar jantung lembu tu saja ke pun boleh, tak jadi masalah. Jadi dalam situasi ini, siapa yang bernazar korban ataupun korban wajib, dia tak boleh makan walaupun sedikit. Adapun yang korban sunat tadi tu boleh, tak salah. Kesimpulannya, bagi mereka yang ada kemampuan untuk berkorban, silakan. Allah sangat suka kepada mereka yang menyembelih binatang haiwan pada hari-hari Aidil Adha. Jadi rebutlah peluang ini. Sebab apa? Sebab dia datang setahun sekali sahaja.